Sehingga kita dapat pegang tengok kita. Bahkan kepada ketua-ketua tim dan ketua-ketua tim. Kerja di negeri China. So, selepas pandemik itu, saya balik ke Malaysia bulan Mac. Saya temui satu peluang yang saya rasa baik dalam aplikasi mobile. Jadi, saya ada pergi mohon kerja ini, ada pergi tengok latar belakang company ini. Dan saya pun sudah ada lebih kurang 4 kali interview dengan mereka. Dan mereka ada bagi saya keyakinan ini kerja memang selamat, tak ada apa-apa akan berlaku bila you pergi Cambodia. Sebab mereka menawarkan saya gaji bulanan RM12,000 Malaysia untuk basic salary. So ini yang mereka janji. Apa yang saya fikir semua sebenarnya salah bila saya tiba di sana. Tapi semua yang sudah lewat. Bila saya tiba di Cambodia 6 hari bulan Mei, di sana saya lepas saya buat itu e-visa di airport Cambodia di Phnom Penh, dan ada satu orang datang untuk angkat saya. Dia adalah driver yang kerja dengan itu sindiket itu. Dia bawa saya. Uncle ini dia seorang yang agak friendly. Dia punya attitude pun baik. Dia tolong saya. Dan lepas tu dia cakap nak bawa saya pergi itu satu petrol station untuk isi minyak. Dan bila dia bawa saya pergi ke petrol station untuk isi minyak, ada 3 orang masuk. 3 orang ni, saya ingat itu mereka pun macam saya pergi sana untuk kerja. Mungkin orang negara lain sama macam saya naik dalam satu kereta pergi kerja. Tapi bukan. Mereka 3 orang sebenarnya yang ditugaskan untuk tengok saya, jaga saya masa perjalanan. Bila dalam perjalanan bersama mereka, so saya ada tanya banyak soalan macam apa sebenarnya itu bisnes perniagaan yang dijalankan di Cambodia. Siapa mereka macam cakap keras, you duduk diam, you akan tahu bila you sampai ke sana. So bila kami naik sampai ke bukit sana, saya diarahkan keluar dari kereta, di scan seluruh badan. Bila saya dibawa masuk hostel, saya terus diberikan tugas dan saya diberi training selama 2 hari di dalam. Semasa saya punya itu training di dalam tempat mereka, saya diajar beberapa ilmu pengetahuan macam pertama, cara macam mana untuk transfer itu wang. Sebab mereka tipu wang orang Malaysia. Lepas tu saya kena pindahkan wang itu keluar dari Malaysia punya account dan ke negara lain. Kalau tidak, mereka punya bank card mungkin akan disejur beku oleh pihak bank. Dan macam mana nak untuk mengelakkan itu Malaysia punya itu pihak bank untuk mengetahui. So tugas kedua, saya adalah serve as macam sales agent. Dia ada banyak scammer punya itu cabang. Ada love punya scam, ada job punya scam, cryptocurrency, Bitcoin punya scam dan juga lain-lain di Facebook dan Instagram. So mereka bagi kami satu orang ada 2 monitor, 2 screen bersama 10 smartphone. Satu hari lepas 12 malam midnight, saya di hostel dan saya guna saya punya handphone, saya buka signal, saya send message, saya call saya punya kawan, saya punya family, saya punya isteri, panggil mereka untuk tolong saya di mana saya sekarang dan apa yang saya sedang lakukan sekarang. Lebih kurang dalam setengah jam atau 20 minit, mereka terus masuk bilik saya dan mereka tekan saya di atas lantai. Bawa saya pergi ke satu bilik dan kunci saya di dalam bilik selama 2 hari. Dan sepanjang 2 hari ini, mereka 1 hari cuma bagi saya makan 1 kali. Nasi putih sama kuah saja sebagai hukuman kepada saya. Lepas 2 hari, mereka pun bawa saya keluar dari bilik itu dan bagi saya warning. Saya ada jumpa tu driver di kantin. Saya cakap dengan orang yang bawa saya pergi tempat VPR itu. Saya dah minta tolong. Saya terang dengan dia apa berlaku pada saya. Dia pun rasa sedih dan simpati kepada saya. Akhirnya itu orang, dia ada bagi sekeping kertas. Dia panggil saya untuk tunggu dia waktu siang sesuai untuk melarikan diri.
So waktu itu lebih kurang jam 6 pagi. Dia akan masuk ke saya dalam itu kotak. Kotak itu sebenarnya dia bawa itu grocery masuk in and out. Dia saya masuk dalam kotak, saya sembunyi dalam kotak itu. Saya dan dia pun tahu ada risiko. Dan driver itu dia bawa saya sampai itu keluar dari bukit itu. Dan sampai pertengahan jalan, dia aturkan satu kereta lagi datang untuk pick up saya dan terus pergi ke airport. So bila saya sampai airport, saya tak dimenangkan check-in masa di airport sebab dia cakap saya tak ada dokumen yang lengkap. Sampai mereka management, ada satu orang saya masih ingat, dia lah yang tolong saya untuk jimat you punya SOP semua, you tak payah serahkan dokumen, you boleh terus naik kapal terbang dan balik. Akhirnya saya tiba di Kuala Lumpur dan saya terus pergi buat itu laporan dengan polis. Dan mereka tahu saya larikan diri. Mereka tahu bukti makluman saya. Saya punya keluarga sebab dalam saya handphone ada boleh log in ke saya punya itu Google Drive. Saya punya scan dokumen semua ada di tempat mereka. Saya harap cerita saya membawa satu message ataupun pengajaran kepada golongan yang muda, terutama orang yang baru graduate ataupun yang tengah cari kerja. Kalau ada advertisement yang cakap pada ada peluang yang baik, dia mereka tak payah you ada banyak pengalaman dan cuma nak you kerja rajin dan nak you kerja di negara lain kena berwaspada sebab mereka cakap kerja negara ini mereka akan bagi you banyak gaji yang lumayan, 10,000, 8,000, 7,000 ringgit Malaysia satu bulan dan ada komisen. Semua ini kena berwaspada, kena berhati-hati dengan advertisement macam ni. Kalau tidak, kami masuk dalam perangkap mereka sudah terlewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada petang ini saya akan membicarakan job scam yang telah dijalankan siasatan oleh pihak GSJ khasnya bahagian D3. Untuk makluman para pendengar di luar sana, pihak GSJ Bukit Aman dan kontijen-kontijen telah menerima banyak laporan-laporan polis yang telah dibuat oleh orang ramai berkenaan dengan sindiket-sindiket memperdagangkan orang, eksploitasi buruh paksa di mana melibatkan warga negara Malaysia diperdaya dan dieksploitasi sebagai buruh paksa di luar negara. Ini ekoran daripada laporan-laporan yang banyak kami terima daripada waris-waris mangsa yang tersekat di luar negara, khasnya kebanyakan di negara-negara Kampuchea, Thailand dan di Laos. Untuk makluman para pendengar semua, bermula pada 2021 hingga 3 Ogos 2022, bahagian D3 Atip Som GSJ Bukit Aman telah menerima sebanyak 182 laporan polis berkaitan dengan sindiket-sindiket memperdagangkan orang, eksploitasi buruh paksa melibatkan warga Malaysia diperdaya dan dieksploitasikan sebagai buruh paksa di luar negara. Ia melibatkan seramai 226 orang mangsa di mana seramai 164 orang masih terkandas di luar negara manakala seramai 62 orang kita telah dapat selamatkan dan membawa pulang mereka ke tanah air dan disatukan bersama waris-waris yang telah membuat laporan polis sebelum ini. Pihak polis sedar perkara ini jika tidak dikekang daripada awal dia akan menjadi satu barah dan menjadi satu perkara yang akan menyebabkan ramai rakyat Malaysia tertarik dengan peluang-peluang pekerjaan yang dihebahkan untuk mendapat kesenangan di luar negara. Di sini pihak polis khasnya Jabatan Siasatan Jenayah ingin menasihatkan kepada mereka-mereka yang cuba mencari pekerjaan di zaman pandemik ini yang memang kita sedar susah untuk mendapat pekerjaan dengan sijil kelayakan yang mereka ada dan mereka ini akan tertarik dengan tawaran-tawaran gaji yang tinggi untuk bekerja di luar negara. Jadi itu semua mangsa-mangsa atau mereka-mereka yang tertarik ini perlu merujuk kepada Jabatan Tenaga Kerja terlebih dahulu atau Kementerian Luar Negara untuk memastikan sama ada syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut adalah syarikat yang sah dari sudut undang-undang. Mereka boleh merujuk pada Kementerian Luar di mana Kementerian Luar akan merujuk kepada kedutaan-kedutaan di mana syarikat
syarikat yang menawar pekerjaan tersebut, mangsa boleh merujuk kepada Kementerian Luar dan Kementerian Luar akan rujuk kepada kedutaan yang berkenaan. Dan di sinilah sebelum kita menjadi mangsa, kita akan tahu bahawa sama ada tawaran tersebut adalah sah atau tidak. Pihak polis khuatir jika mangsa telah berada di negara destinasi yang dituju dan mangsa telah dikawal ketat oleh sindiket-sindiket di negara tersebut, amat sukar untuk pihak berkuasa membawa balik mereka ke tanah air, melainkan jika mangsa memberi penuh tempat-tempat di mana mereka dikurung. Jadi itulah nasihat pihak polis di Malaysia agar mereka-mereka yang di luar sana cuba untuk mendapat atau menerima tawaran kerja agar berhati-hati dan merujuk pada pihak-pihak yang berkenaan yang lebih arif dan boleh mengesahkan sama ada peluang pekerjaan tersebut adalah sah atau tidak.